Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Seperti biasa, tiada hari tanpa olahraga, biar sehat dan tetap bugar. Hari ini akan melanjutkan program yang kemarin. Program apa? Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Banyak komen, saya semakin semangat kalau banyak komen. Tapi kita ikuti aturan daripada bos bahwa pijit komen setelah 3, 4, 5 menit baru ketik komen dan subscribe yang belum subscribe setelah nonton 4 sampai 5 menit. Lebih baik kalau sampai habis biar kita lebih paham. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, sabomnya yang nendang katanya. Jadi saya coba akan melakukan tendangan. Sudah lama memang tidak menendang, tapi saya akan bareng dengan murid-murid saya. Saya akan coba tendang dengan murid-murid saya. Mereka masih pada muda. Usianya masih berapa tahun Januar? 15. Arayan? 15. Rizandi? Rizky Putra? 17. Rama? 16. 16. Ini Nopia? 16. Renata? Berapa tahun? 14. Saya 40. Saya 40. Ya. Jadi saya pengen lihat kekuatan mereka sama kekuatan Sabom. Sudah lama tidak berlatih, tapi kita lihat tendangannya apakah bisa menyaingi mereka yang muda-muda. Tunggu, jangan kemana-mana, ikuti terus ya. Barusan tendangan Dolio Cagi lumayan, tapi penuh energi yang keluar. Kita coba tendangan selanjutnya yaitu Dolio Cagi ya. Tendangan Dolio Cagi kurang maksimal. Kita coba sekarang tendangan Dwi Hurigi. Ini adalah tendangan spesial saya. Dulu saya disebut dengan Dwi Hurigi Setan. Kenapa Dwi Hurigi Setan? Katanya tendangannya nggak kelihatan karena setan katanya. Kita coba seperti apa? Tendangan Dwi Hurigi. Thank you.
saya akan coba melakukan tendangan putar melayang di atas dengan kondisi berat badan 120 kilo. Berat badan saya 120 kilo, pengen coba dengan tendangan putar seperti apa. Kalau dia udah besar, itu lupa dari. Tapi kalau dia udah besar, lupa lah.